Ahlu sunnah juga dikatakan guraba, orang-orang asing. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada Quran sunnah al-fahmis salam, itu mesti asing di masyarakat. Dianggap asing oleh masyarakat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, orang-orang asing. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ghuraba, orang-orang asing ini yang dimaksud siapa orang asing? Yaitu unasun salihun fi unasi su'in kathir ma ya'sim akthar mimma yuti'uhum. Yaitu orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang menduraki mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis sahih dari Imam Ahmad Ibnu Wadda dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Dan mereka ghuraba alladzina yuslihuna inda fasadnas, orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi mereka adalah orang-orang yang betul-betul berjuang untuk memperbaiki ketika manusia sudah rusak. Pertama kali kerusakan yang paling besar yang menimpa umat Islam sepanjang zaman ini, kerusakan akidah. Kerusakan akidah. Banyak umat Islam yang berbuat kesyirikan. Banyak umat Islam yang menyekutukan Allah. Ini terjadi seperti ini. Dan juga kerusakan akidah mereka, manhaj mereka dalam mereka beragama, sehingga banyaknya firqah-firqah yang sesat sebagaimana sabda Nabi SAW, menjadi 72 golongan firqah yang sesat ini. Makanya ghuraba ahlu sunnah ini datang untuk memperbaiki. Yang diperbaiki pertama kali tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka. Makanya kita tidak pernah berhenti untuk mendakwakan dakwah tauhid siang dan malam. Saya menulis buku-buku tentang akidah, tentang tauhid, syarah kitab tauhid, agar manusia paham tentang agama ini. Karena sudah kerusakannya luar biasa. Orang tidak mengagungkan lagi Allah, tidak mengagungkan Rasul, tidak mengagungkan lagi Quran dan Sunnah. Makanya kita harus kembalikan lagi mereka kepada Quran dan Sunnah. Memperbaiki ini dimulai dari asalnya, pokoknya, yaitu perbaikan tentang akidah. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Artinya orang memperbaiki di saat manusia ini sudah rusak. Rusak akidahnya. Rusak manhaj mereka. Rusak pemahaman. Dan yang lainnya. Makanya dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang ghuraba, asing. Kenapa? Orang sudah menyalahi dari jalan yang hak ini. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang ghuraba ini. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah yang hak memperbaiki umat di atas Quran dan sunnah ala fahmi salaf, karena umat sudah rusak akidahnya, maka kita jelaskan tentang kesyirikan, dosa besar yang paling besar. Menyalahi mana para sahabat nih, termasuk membawa manusia kepada kesesatan. Harus kita jelaskan kepada umat ini. Kalau enggak kita jelaskan, orang enggak tahu penyimpangan mereka. Apa kita biarkan orang berbuat syirik? Apa kita biarkan orang datang ke kubur-kubur wali untuk minta kepada selain Allah? Apa kita biarkan umat ini datang ke dukun-dukun? Atau punya i'tiqad, keyakinan mereka yang syirik? Apa kita biarkan orang-orang yang memasang sesaji atau menyerahkan sesaji kepada laut, dewa-dewa laut? Ini kesyirikan. Kalau mereka menyimpang tetap kesyirikan, Allah turunkan azab kepada semuanya. Makanya dakwah ini harus terus menjelaskan kepada umat tentang tauhid, agar umat beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Tapi jelas dakwah ini ada musuhnya. Dari siapa? Dari orang-orang kafir. Yang pertama kali iblis musuhnya dakwah ini. Yang kedua orang-orang kafir, yang ketiga orang-orang munafik, yang keempat orang-orang zindik. Kemudian setelah itu wali-wali mereka yang menjadi corong mereka untuk memalingkan manusia dari agama Allah. Makanya kita hati-hati, tetap dakwah ini harus jalan. Makanya kita akan diasingkan di masyarakat, enggak ada masalah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini hiburan buat kita penjelasan Ibnu Qayyim ini tentang ghuraba dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan saya bawakan terjemahannya dalam kitab
syarah akidah dalam mulia dalam masalah tentang orang-orang yang asing. Saya jelaskan di dalam mulia dengan masalah tentang ghuraba. Kata Imam Al-Qayyim begini, saya bacakan lafadznya supaya jelas. Fa idza arada al-mu'minu alladhi qad razaqahu Allah basiratan fi dinihi wa fiqhan fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahman fi kitabih wa arahu man nasu fihi min al-ahwa'i wal bid'ah wad dalalat wa tanaqubuhu man as-siratil mustaqim alladhi kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَ هَذَا الصِّرَاطَ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى قَدْحِ الْجُهَالِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ فِيهِ وَطَعْنِهِمْ عَلَيْهِ وَإِزْرَائِهِمْ بِهِ وَتَنْفِيرِ النَّاسِ عَنْهُ وَتَحْذِيرِهِمْ مِنْهُ كَمَا كَانَ سَلَفُ مِنَ الْكُفَّارِ يَفْعَلُونَ مَعَ مَتْوِهِ وَإِمَامِهِ. Perhatikan, saya terjemahkan, apabila seorang mukmin yang Allah telah berikan kepadanya rezeki basirah, ilmu dalam agamanya, pemahaman, artinya dia tafakku fiddin, faqih tentang sunnah Rasulullah, memahami tentang sunnah Rasulullah, wa fahman fi kitab, dan faham tentang Al-Quran. Jadi diberikan oleh Allah basirah, ilmu dalam agama. Diberikan pemahaman tentang sunnah Rasulullah, diberikan pemahaman tentang kitabullah, dan dia melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan manusia? Yaitu mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah-bid'ah, mengikuti kesesatan-kesesatan, dan juga mereka menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari siratul mustaqim, menyimpang dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apabila seorang mukmin, perhatikan, apabila seorang mukmin ingin menempuh jalan yang lurus ini, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falyuwattin nafsahu ala qadhir juhal, adalah dia mempersiapkan dirinya untuk dicela oleh manusia. Perhatikan itu. Ketika kita berjalan di atas siratul mustaqim, jalan Quran dan sunnah fahmi salaf, maka adalah dia mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk dicela oleh orang-orang yang bodoh. Dicela oleh ahlul bid'ah. Kemudian dicela mereka. Wa ta'nim fi wa izraim. Dan juga pelecehan-pelecehan dilakukan oleh mereka. Untuk melecehkan agama ini. Untuk melecehkan Quran dan Sunnah ini. Untuk menghina Quran dan Sunnah ini dan orang-orang mengikutinya. Siap, kita harus siap menghadapi mereka. وَتَنْفِرِ النَّاسَ أَنْهُ, dan mereka berusaha bagaimana menjauhkan manusia dari kita. Menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah. Dengan apa? Dengan celaan. Mereka kasih label-label yang sebagaimana label-label yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW oleh orang-orang kafir. وَتَحْذِرُ مِنْهُ, dan mereka berusaha bagaimana menjauhkan manusia dari jalan ini. Dan memperingatkan manusia agar berhati-hati dengan orang-orang yang mengikuti Quran Sunnah Fahmi Salaf ini. Sebagaimana salafuhum, pendahulu mereka dan orang-orang kafir, mereka melakukan kepada orang yang mereka ikuti itu Rasulullah SAW dan imamnya. Dikasih label apa Rasulullah? Gila, majnun. Allah abalikan nama Al-Quran. Dikasih label apa Rasulullah? Dikasih gelaran-gelaran yang jelek. Apa? Syair, tukang sihir, orang gila, memecah belah umat, mencela agama nenek moyang, mencela agama nenek moyang. Ketika kita mengikuti Al-Qur'an Sunnah Fahmi Salaf, sama kita diberikan gitu. Celaannya apa? Gila, Wahabi, sesat, dan masih majak lagi. Lakop-lakop gelaran yang diberikan. Makanya, fa'imma inda'ahum ila dhalik, waqada fima hum alaih, فَهُنَالِكْ تَقُومُ قِيَمَتُهُمْ وَيَبْغُونَ لَهُ الْغَوَائِلُ وَيَنْسِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلُ وَيَجْلِبُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ كَبِيرِهِمْ وَرَجِلِهِ. Apabila kita mengajak mereka kepada yang demikian, dan mereka terus akan mencela kita, maka tegak kiamatnya mereka. Marah mereka. Mereka bagaimana berusaha melakukan apa aja yang mereka lakukan. Cara-cara makar dan segala macam mereka usahakan. Itu maksudnya ya bukuna lahul qawail wa yasibun lahul habail. Mereka usaha dengan berbagai macam cara apapun untuk mencegah dakwah ini. Dengan apa aja?
dengan buku, dengan ceramah mereka, dengan cara makar, dengan fitnah, dengan kebohongan, apa aja gunakan. Dan mereka mengerahkan semua tentara mereka untuk menghadang dakwah ini. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Gharibun fi tamassuki bisunnah li tamassuki bil bid'ah. Gharibun fi i'tiqadi li fasadi aqaidihim. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Gharibun fi tariqihi li dalali fasadi turuqihim. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Wabil jumla fahuwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhiratihi. La yajidu min al-amati musa'idan wala mu'inan. Fahuwa alimun baina juhalin. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Da'in ila sunnati wa rasulihi. Baina du'ai ila al-ahwai wal bid'ah. Amirun bil ma'rufi nahin al munkari baina qaumin al ma'rufu ladayhi munkar wal munkar ma'rufun intaha. Qad Ibn Qayyim rahimahullah, mereka yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah lah pahami salaf, mereka asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka, asing dalam keteguhan mereka berpegang kepada sunnah karena mereka teguh dalam berpegang kepada bid'ah. Asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka. Asing dalam sholatnya karena rusaknya sholat mereka. Asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan mereka. Asing dalam nisbat mereka kepada Quran Sunnah pahami salaf. Dikatakan salafi nisbat yang benar, nisbat yang mulia kepada generasi yang terbaik. Mereka asing. Karena apa? Menyalahi nisbat mereka. Karena nisbat mereka kepada siapa? Kepada tokoh-tokoh mereka. Kepada pemahaman-pemahaman yang sesat. Gharibun fi mu'asyarati lahum. Dan juga asing dalam bermuamalah dengan mereka. Karena muamalah dengan mereka itu enggak disukai oleh hawa nafsu mereka. Kata kita muamalah jelas. Yang sunnah kita katakan sunnah, yang bid'ah kita katakan bid'ah. Enggak bisa kita ikuti mau hawa nafsu mereka. Enggak bisa kita bergabung dalam acara-acara yang syirik dan bid'ah, enggak bisa. Makanya dikatakan asing dalam muamalah mereka. Kesimpulannya wabil jumlah, kesimpulannya mereka gharib dalam semua urusan dunia dan agamanya. Dan engkau tidak akan dapati dari orang-orang awam yang mau nolong mereka, membantu mereka, enggak mau. Kita susah ditolak, didemo oleh orang banyak, diusir, enggak ada yang nolong orang awam. Enggak ada. La yajidu min al-amati musa'idan wala mu'inan, fa huwa 'alimun baina juhal. Mereka adalah orang-orang alim di antara orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah di antara orang-orang yang mengikuti bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada Allah Rasulnya di antara dai-dai yang mengajak manusia kepada hawa nafsu dan bid'ah. Dia selalu menyuruh yang ma'ruf dan dia selalu menyuruh yang mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf, menjaga yang mungkar. Di tengah-tengah kaum muslimin, yang ma'ruf itu dianggap oleh mereka mungkar. Dan mungkar dianggap ma'ruf. Intaha. Ini penjelasan Muqayyim dalam kitabnya Madarij Salikin di juz yang ketiga. Di halaman 207-209, cetakan dalam hadis Al-Qahirah. Ini konsekuensi dari kita mengikuti Quran Sunnah ala Fahmi Salaf.